Saking terangnya ini ya, diginikan itu wajah saya langsung kelihatan. Wah, ini adalah mie yang sangat lezat. Biasanya kalau makan itu menggunakan sumpit yang warnanya kuning. Ini adalah sumpit yang sangat canggih karena warnanya bening. Wah, ini adalah sumpit Star Wars. Karena ketika ditekan, ini akan langsung menyala. Wah, ting 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 ting. Wah. Jadi ketika kita makan, ini seakan-akan perang-perangan Star Wars. Wah, lihat teman-teman, nyalanya teman-teman. Wah, lihat. Seperti adegan di film horor. Keren banget. Jadi kalau kalian mati lampu, bisa tetap makan menggunakan sumpit Star Wars ini teman-teman. Lihat, merah semua, termasuk mie-nya. Ada efek merah-merahnya gitu. Dan selamat makan mie. Yang selanjutnya ini adalah alat yang sangat canggih ketika makan kuaci. Bentuknya itu adalah seekor hamster yang sangat lucu dan ini mulutnya langsung terbuka gini, matanya berbinar-binar, warnanya kuning. Bentuknya belakangnya seperti ini teman-teman, atasnya itu seperti ini. Dan bagaimana cara penggunaannya? Siapkan kuacinya. Wah, ini lagi nonton TV makan kuaci enak banget teman-teman. Kita ambil kuacinya ya, salah satu kita coba. Gimana cara membuka kuacinya? Biasanya kan ditekan-tekan gini teman-teman ya, atau digigit, itu nggak praktis banget. Jadi ini cara kerjanya, di atas ini ada kayak roda-rodanya gitu. Ketika didorong ini langsung dipecahkan teman-teman. Kita akan coba lihat apakah pecah. 1, 2, 3. Langsung hancur berkeping-keping dan langsung bisa diambil isinya. Ini dia isinya teman-teman. Wah, ini gurih sekali kalau dimakan ya. Kelemahan dari alat yang ini, kalian harus dorong satu persatu dan itu lumayan mengeluarkan tenaga teman-teman. Kalian bisa menggunakan yang lebih canggih. Ini dia. Wah, wajahnya sangat lucu ya, mulutnya terbuka lebar. Dan ini yang canggih adalah ini bisa di charger ulang teman-teman. Chargernya kayak gini, nanti hubungkan ke adaptor HP. Kalian tunggu beberapa saat. Jadi di sini ada 4 lubang, kita harus masukkan kuaci ini sesuai dengan ukurannya. Jangan sampai memasukkan kuaci kecil ke dalam lubang besar. Nanti tidak akan bisa hancur. Coba ya, masukkan di sini. Ternyata kuacinya kebesaran, kita masukkan yang nomor 2. Wah, pas teman-teman, kita lihat hasilnya. Wah, ini dia teman-teman, langsung hancur dan hasil kuacinya kelihatan ya. Ini bisa langsung dimakan. Kita masukkan ke atas. Wajinya langsung bisa dimakan nih teman-teman. Wah, ini dia, keren.